Halo sahabat manfaat, mengkonsumsi sayur merupakan sebuah kebutuhan untuk menjaga nutrisi tubuh. Selain menutrisi tubuh, sayuran juga memiliki banyak sekali senyawa di dalamnya yang dapat membantu mengatasi masalah kesehatan, dan salah satunya yaitu sayuran buncis. Jenis sayuran yang biasa disebut dengan nama bonches di negara Belanda ini memiliki manfaat untuk mengatasi masalah kesuburan organ reproduksi. Dalam keadaan masih muda, buncis memiliki berbagai kandungan yang dapat membantu menjaga kesuburan organ reproduksi. Berikut ini 5 manfaat buncis untuk kesuburan pria dan wanita yang wajib Anda ketahui. Membangun kesuburan wanita. Kandungan zat besi pada buncis sangat penting untuk membangun kesuburan pada wanita. Zat besi ini dapat membantu meningkatkan hormon kesuburan sehingga dapat mencegah kemandulan. Nah, tidak hanya itu aja, wanita hamil yang sering mengkonsumsi buncis akan lebih sehat dan memiliki janin yang lebih kuat. Menurunkan berat badan. Memiliki berat badan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan reproduksi. Kelebihan lemak di dalam tubuh dapat berpengaruh terhadap hormon seksual sehingga dapat menghambat kesuburan. Mengkonsumsi manfaat buncis dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi lemak tubuh sehingga akan membantu menyeimbangkan hormon pada sistem reproduksi dan mencegah kemandulan. Memiliki kandungan antioksidan. Buncis termasuk dalam jenis sayuran yang juga memiliki kandungan sumber antioksidan yang tinggi. Manfaat antioksidan sangat berfungsi untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, selain baik untuk organ reproduksi, antioksidan juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Membantu cepat hamil. Ada beberapa tipe orang setelah menikah, ada yang ingin menghabiskan waktunya bersama pasangan, namun ada juga yang segera ingin mendapatkan momongan. Bagi pasangan yang ingin segera mendapatkan momongan, mungkin perlu rajin untuk mengkonsumsi buncis. Kandungan manfaat asam folat dalam buncis dapat membantu mempercepat kehamilan. Menjaga kesehatan janin. Manfaat folat tidak hanya berperan untuk mempercepat kehamilan, akan tetapi juga dapat membantu menjaga kesehatan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, sahabat manfaat, jangan lupa ya untuk selalu komen, like, share, dan subscribe di channel kita, Cek Manfaat.